Alright guys, welcome back to Meletup. Yes. Ni segmen akhir kita. Tapi sebelum tu kita nak remind balik untuk korang semua, 50 orang penonton bertuah boleh menang 2 set produk Herbal Essences untuk dikongsi bersama dengan hashtag Team Naturally Legit korang. Yes. Mana dia lower third? Dengan hanya jawab soalan mudah di IG Meletup. Yes, itu dia. Dan juga kepada anda semua yang ada bakat menyanyi. Yang ada bakat menyanyi. Jangan lupa untuk hantar uji bakat anda all together now dalam bentuk pautan video ke ujibakat@astro.com.my dan nyatakan All Together Now Malaysia Musim 2 pada subjek email anda. Yes. Tarikh tutup penyertaan 30 Mei ini. Itu dia. Jom kita nak bersama dengan dua gabungan penyanyi senior dan junior yang menyampaikan lagu terbaru Intan Payung. Kita jemput Nur Aniza Idris dan juga Bunga. Assalamualaikum. Kak Ani. Assalamualaikum. Bawa anak. Masya-Allah. Jahat. Bunga. Sehat ke? Sehat alhamdulillah sama air raya. Air raya kan ni. Maaf batin. Maaf batin. Sehat semua. Alhamdulillah sehat tambah. Alhamdulillah. Okey. Lagu Intan Payung yang dihasilkan oleh Bunga, Luka Sita dan juga Amzar Raska. Ya betul, Raska. Wow, dahsyat. Awak sekarang nak pandai buat lagu Dia memang pandai buat lagu. Dia memang pandai buat lagu. Dia tulis lirik semualah. Hebat. Dia rapper lah. Kena apa tulis lirik dia. Power. Kan je nak bagi tahu ni. Lepas tu, macam mana boleh dapat idea untuk berkolaborasi dengan Kak Ani pula ni? Saya cerita sikit. So, jujur-jujurnya Bunga untuk lagu Intan Payung ni, masa first dulu Bunga just macam lagu ni untuk aku je lah kan. Suka-suka je lah kan. Feeling kan. Sebab kita ni budak baru. Kan? Nah, kita fikir nak mestilah ada rasa nak collaborate dengan orang-orang yang legend. Tapi ni budak baru, aku ni kena belajar banyak kan. Tapi abang Luka Sikta dengan abang Kimi Kimo, mereka ni lah yang macam cadangkan Kak Nur Aniza Idris duet sekali dalam lagu ni. Terjadilah lagu Intan Payung. Alhamdulillah. Okay. Kak Ani pula, bila dapat apa tawaran bergabung dengan anak muda ni, penyanyi yang berbakat ni, dan kita tahu Kak Ani seorang ratu etnik yang memang power. Jadi macam mana, kenapa Kak Ani boleh tertarik nak terima tawaran diorang ni? Dia pertama sekali sebab dia adalah Bunga. Kak Ani kenal dia pun melalui Warner Music. Dan daripada situ Kak Ani nampak satu yang baik sebab dia budak muda dan dia adalah rapper. Dan daripada sini Kak Ani rasa Kak Ani cuba orang kata sebelah kaki ramai etnik tu berada di dalam tu. Jadi Kak Ani rasa itu adalah satu strategi yang baik. Baik betul. Angkat sekali. Cantik. Tapi kalau sama kan? Macam adik-beradik kan? Macam adik-beradik. Oh, sik baik adik-beradik. Dia guna perkataan adik-beradik tu, selamat tu. Tak, memang betul macam adik-beradik. Okey, kita nak tengok dulu carta meletup minggu ini guys. Jom, roll it. Okay, guys, kita sebenarnya memang tak, saya tak sabar nak dengar. Saya belum pernah dengar lagi. Boleh dengar kan? Belum pernah dengar walaupun dah ada dekat YouTube kan. Boleh dengar kat YouTube Bunga? Ya, betul. YouTube, digital streaming platform semua ada. Okey, cantik. Terima kasih Kak Ani. Terima kasih Bunga. Masih Bunga sila ambil tempat. Yes, sabar untuk ni. Kita dengar lagu yang berjudul Intan Payung. Terima kasih banyak Zizi Kirana. Terima kita nak tutup meletup malam ni dengan persembahan dari mereka. Salah silap kami, mohon ampun, mohon dimaafkan. Dan kita kena ingat kalimah yang satu, kalimah La Ilaha Illallah. Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat malam. Meletup. Bye-bye. Stay safe guys. Assalamualaikum.